سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا وأمرنا أن نشكر الناس، لأن يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. وإن شاء الله الفقير وإياكم نحاول قدر الإمكان أن نسير على ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أتقدم بشكر جزيل إلى من كان سببا لحضوري في هذه الكوتا أو المدينة أو المحافظة سلاويسي. أعمل ذلك في يدي أحمد ملتزم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عني خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبك عنده مع الأولياء والشهداء والصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم العمر الطويل ورزق كثير والذرية الصالحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقى بعلومكم المسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. أيضا لا بد لي أن أتقدم بالشكر الكبير مع الفرح والمحبة والشكر إلى صاحب البيت الذي تضافنا أمس بالليل وصلنا صراحة حتى هذا اليوم. أعني بذلك حجي زين العارفين وزوجته حياته وكنت وزوجته حياة النفوس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم عني خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين. طبعا أيضا الشكر موصول إلى رئيس المسجد بيي أحمد وإيمون وإلى الحبائب والمشايخ والعلماء والحاضرين والحاضرات. اعذروني لا أعرف الأسماء اسم باسم، لكن السلام إلى الجميع الرجال والنساء الطلاب والطالبات. أسأل الله عز وجل كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Tuhan kita tercinta, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, mengajarkan bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, orang tersebut tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya dan kita semuanya selaku umatnya sebisa dan semampu mungkin untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada orang yang menjadi sebab adanya saya di kota ini, di daerah ini, Sulawesi dan sekitarnya, yaitu guru kita tercinta Kiai Haji Ahmad Multazam. Semoga kebaikannya dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Ta'ala. Semoga beliau diberkahi oleh Allah Ta'ala dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, orang-orang syuhada salihi, dan semoga beliau panjang umur sehat walafiat, memudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah Ta'ala, diberikan keturunan-keturunan yang soleh-solehah, dan dimudahkan dan dikabulkan apa yang menjadi cita-citanya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Juga rasa syukur dan terima kasih serta kegembiraan saya sampaikan kepada sahibul bait yang telah menyambut saya dan memuliakan saya di rumahnya, yang pada saya sampai ke tempat ini kemarin di waktu subuh, yaitu Haji Zainal Abidin, juga Ummi Hayatun Nufus, yang mana beliau menyambut dengan sangat baik dan takdir sangat menyenangkan. Semoga kebaikan beliau dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Ta'ala, dan umur sehat wal afiat, diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tentunya rasa syukur dan terima kasih salam penghormatan saya sampaikan kepada Bapak Ketua DKM Kiai Haji Ahmad Syekhu, juga kesetuhan kepada semua Ummi. Beliau Maulana Syekh menyampaikan salam takdir kepada beliau berdua, semoga beliau berdua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya rasa syukur dan terima kasih beliau sampaikan kepada seluruh para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para adik, para asatidz,
dan juga seluruh daripada tokoh masyarakat yang kata beliau, mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya belum tahu namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada mereka-mereka semua dan seluruh para hadirin hadirat santri santriawati siswa-siswi umat baginda Nabi besar mau di sini enggak? Ada boleh sekolah guru oleh ada kalau mana kali? Anak-anak yang di atas jangan ribut, jangan ribut. Saya tidak suka kalau lagi bicara ribut. Tolong yang di atas dikontrol anak-anak bawah ditertibkan. قبل التوصية أن أعرف كلكم في شوق التفرد بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا توصية كل يوم تسمعون جاء قبل التوصية. لكن الله العظيم هذا يمين بالله العظيم. عندما نبدأ تفرد قلب رسول الله لو وجدت صوت مرة واحدة هذا أقصده وأمشي إلى بيته. لو سمحتم ترتيب أدبا واحتراما وإجلالا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعود السيد من الوراء. أولا يبدأ صاحب المسجد والشيخ والأم والعائلة ومن ثم الأساتذة والرجال والذكور وبعدهم النساء. أنا مستعجلون إلى غدا ما عندي مشكلة. الكل إن شاء الله سوف يحصل على بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شرط ترتيب. أنا أقسم بالله العظيم لو رأيت حصل فوضى هذا أقفل وأمشي به إلى بيت ثورة. Sebelum bertausia, saya tahu semuanya merasa rindunya lebih besar ingin segera berkabar mencium rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau kalau tausia kita mendengar setiap hari mungkin 100 kali tausia kita mendengar. Kata beliau, insya Allah kita semua berkabar mencium rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau meminta sebagai wujud tanda mahabbah kita, takzim kita, sopan santun kita kepada Rasulullah SAW. Beliau meminta satu syarat saja, satu syarat, syaratnya yaitu harus tertib. Insya Allah semuanya kebagian, laki-laki maupun perempuan. Beliau mengatakan saya siap duduk di sini walaupun sampai besok pagi, kata beliau. Tapi beliau meminta semuanya tertib satu baris, tidak ada barisan yang bercabang. Bahkan beliau barusan bersumpah, kata beliau, wallahi demi Allah, kalau terjadi enggak rapi, kalau terjadi berseret-seretan enggak rapi, maka rambut Rasulnya akan ditutup lagi dan tidak akan diteruskan daripada tabarruk ini, akan saya bawa rambut ini ke tempat istirahat saya. Maka dari itu beliau meminta kepada semuanya untuk tertib. Sepakat? Siap? Ya. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan rambut Rasulullah SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina at-tahirin. نشكر المولى عبده وجل محمده ومن جعل محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين قانتين تائبين للمولى عبده وجل. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى لو
جدنا إلى الله سبحانه وتعالى أبدعه كله لا ننسي الله عليه حقنا أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أمة هذا النبي الأمي العظيم الذي هو طريقنا إلى الجنة الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة. الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا الله سبحانه وتعالى رحم جميع المخلوقات من بشر وحجر وجن وماء وكهرباء ونار والكفار والمشركين روحهم ورزقوا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المولى عز وجل أخوان تفضل علينا نحن أمة سيدنا محمد وجعل هذا النبي منا. لقد ضم الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو منا من المولى عز وجل، هو هدية من الله سبحانه وتعالى، هو فضل من الله سبحانه وتعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحريم بنا أن نشكر الله على هذا المنة، أن نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرجوكم إكراما وإجلالا وتعظيما وأدبا مع شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نكون في وقت التبرك بالأدب والتبرك والنظام وعدم الفوضى. ومما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أخبرني أستاذنا وشيخنا الشيخ أحمد الطريق أن هناك هذا المجلس المبارك يقام الذكر طريقة ضرورية للمسؤولية صحيح؟ نعم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أولا ألا بذكر الله تطمئن. عندما نذكر الله سبحانه وتعالى قبل قليل كان شيخنا يذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، وأنا نظرت إلى كثير من الناس قد دخلت الطمأنينة والسكينة إلى قلبه. الله سبحانه وتعالى عندما تذكر المولى عز وجل يسكن الطمأنينة والرحمة في قلبك والسكون في قلبك وتكون قريبا من المولى عز وجل. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى هو عظيم في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى أيضا أخبرنا في القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذكر الله كما شئت في الوقوف في الجنون في القفز إلى الفوق في النوم وأنت مضطجع وأنت رأسك إلى تحت غضبك إلى الأعلى في أي حالة من الأحوال اذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ بالقيام الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا املأ وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى. ويأتي بعض الناس مجنون عقله ضعيف هو مسلم لا مسلم القرآن يقول هذا الذكر بدعة وهذا شيء هذا مجنون ما في عقل مريض سقيم أكثر لأنه حرم من هذه البركة أو أنه لم يقرأ القرآن الكريم ولا يفسر آية القرآن. الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ بالذكر أمر بالذكر القيام نذكر الله في القيام اذكر الله حتى يقال عنك مجنون هكذا اجعل قلبك وعقلك متصل مع المولى عز وجل في ذكر الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابه فقال لهم هل ادلكم ما يقربكم الى داركم يقربكم الى الله سبحانه وتعالى ويرفع من درجاتكم يرفع درجاتكم يوم القيامه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua dan menjadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan deretan daripada deretan nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikannya kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita semua umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersujud dari semenjak lahir kita sampai mati, sampai hari kiamat, maka tidak akan bisa menutupi daripada jasa besarnya Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
mensifati di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala jadikan openbarkan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi wujud sumber rahmat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu wahai kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali menjadi sumber wujud rahmat sentral kasih sayang Allah lil alamin untuk seluruh alam semesta yang ada, seluruh yang diciptakan oleh Allah, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa tumbuhan, bebatuan yang ada, hawa, air, lautan, pasir dan semuanya, bahkan kafir sekalipun mendapatkan percikan rahmat dari rahmatnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disayangi oleh Allah, bahkan diberikan rezeki oleh Allah melalui rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta sejagat raya yang ada ini karena diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berbahagialah kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman bahwasanya rahmat ini, anugerah ini, kasih sayang Allah ini, wujud Nabi ini Allah Ta'ala khususkan untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dan sungguh telah kami benar-benar anugerahkan kepada mereka semua anugerah yang besar, karunia yang luar biasa, hadiah yang tak terhingga. Apa beragam karunia yang besar tersebut? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus di tengah-tengah bangsa manusia tersebut satu utusan dari bangsa manusia, yaitu Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam anugerah besar untuk kita semua, wajib untuk kita mensyukuri nikmat besar ini, wajib untuk kita berterima kasih kepada Allah dijadikan kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu setidaknya ketika kita nanti bertabaruk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan rasa sopan santun kita, adab kita, mahabbah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita tahlil, kita tertib, tidak boleh kita berdesak-desakan ataupun berlaku perkara yang tidak sopan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk rasa takdir hormat kita kepada Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi saya bertanya dan diberitahu oleh guru kita tercinta Kyai Haji Ahmad Muntazam bahwasannya acara ini adalah tadi zikir akbar, majlis mengingat Allah secara besar-besaran, secara bersama-sama kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala mengumumkan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kalian semua, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, akan menenangkan jiwa-jiwa yang sedang gundah gulana, akan membuat tenang jiwa-jiwa yang sedang terzang. Sebagaimana saya melihat banyak daripada kita yang hadir tadi, ketika kita berzikir kepada Allah dipimpin oleh guru kita tercinta, kita mengingat kepada Allah, banyak saya melihat daripada yang hadir ketenangan-ketenangan jiwa masuk ke dalam dada-dada kita semua, ketenangan-ketenangan jiwa masuk ke dalam sanubari kita semua. Ini adalah perkara yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa
ta'ala menceritakan orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzab bannar sallallahu 'alaihi. Allah menceritakan yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan kebolehan kita berzikir, bahkan dianjurkan oleh Allah di dalam segala situasi dan kondisi, baik kita lagi duduk, lagi berdiri, lagi berjalan, lagi beraktivitas, ataupun kata beliau lagi kepala kita di bawah, kaki kita di atas, maka isilah waktu-waktu kita dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkurullah," berzikirlah kau kepada Allah, "hatta yuqad," sehingga orang-orang munafik mengatakan kepadamu majnun, orang yang gila, berzikir kepada Allah di dalam segala situasi dan kondisi. Memang betul sebahagian daripada saudara-saudara kita di sana ada yang mengatakan, "Oh, apa ini kamu berzikir keras-keras suaranya, bid'ah, itu susah. Kamu berpikir secara lagi dengan cara seperti itu, itu bid'ah, itu syirik, itu musyrik. Jangan hiraukan perkataan-perkataan seperti itu. Mereka-mereka yang mengatakan perkara seperti itu, mereka-mereka adalah orang-orang yang majnun, tidak beliau yang gendeng, yang gila. Mereka-mereka adalah orang yang mahrum, yang terhalangi daripada keberkahan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan zikir dan menyebut zikir tersebut awal daripada sebutan zikir qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Alhasil di dalam segala situasi dan kondisi kita isi waktu-waktu kita dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam satu riwayat masuk ke dalam rombongan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seperti masuknya ke dalam rombongan jamaah seperti ini. Semoga Allah taala memberkahi kita semua, amin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para sahabat sekalian, maukah aku tunjukkan kepada satu amal yang mana amal tersebut akan mendekatkan diri kau kepada Allah, yang mana amal tersebut akan membuat kau tinggi harkat derajat martabatmu di hadapan Allah, yang mana amal tersebut lebih baik daripada kau mengorbankan emas perak di jalan Allah, yang mana amal tersebut lebih baik daripada kau mengorbankan nyawa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala." Ketajam sahabat, maka sahabat merasa kaget dan heran, adakah gerakan amal yang sudah dekat dan luar biasa seperti itu? Tentu wahai paduka Rasulullah SAW, apa sih gerakan amal tersebut? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, gerakan amal tersebut adalah zikrullah, berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak warna-warninya, banyak macam-macamnya. Seluruh perkumpulan yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis kudsi beliau meriwayatkan satu hadis kudsi bahwasanya Allah taala menciptakan satu malaikat Allah, satu kelompok malaikat yang disebutkan nama malaikat tersebut adalah malaikat sayyarun. Tugas malaikat tersebut tidak ada tugas terkecuali mencari majelis-majelis zikir seperti ini. Ketika menemukan majelis zikir seperti ini,
Malaikat tersebut ternyata sana berbondong-bondong duduk bersama kita semua, duduk bersama perkumpulan kita semua, dan ikut berzikir kepada Allah, memanggil-manggil malaikat yang lainnya. Halumu ila hajatikum, wahai malaikat yang lain, mari kesinilah, inilah hajat kalian, inilah tugas-tugas kalian dari Allah, kalian diciptakan, ini tugas kalian, menghadiri majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah selesai daripada majlis-majlis seperti ini, kembalilah kita ke tempat kita dan malaikat ke tempat mereka masing-masing. Dan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah maha mengetahui terhadap segala perkara sesuatu yang terjadi, yang tak terlihat oleh mata, tak tersirat oleh hati, Allah maha tahu. Tapi Allah bertanya untuk menekankan betapa besar fadilah keunggulan daripada menyezikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya malaikati, mada taraktum ibadi yaf'alun, wahai para malaikatku, lagi ngapain itu jamaah berbondong-bondong datang ke tempat tersebut? Lagi ngapain ini jamaah berbondong-bondong duduk di tempat ini? Meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesibukannya, meninggalkan kampung halamannya. Lagi ngapain wahai para malaikat? Kemudian malaikat menjawab, ya Allah, mereka berkumpul di tempat tersebut. Mereka memujimu ya Allah, mereka mensucikan namamu ya Allah, mereka menyebut-nyebut nama kekasihmu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kembali, padahal Allah Ta'ala maha tahu apa yang mereka tuju dan mereka mau, wahai malaikat. Kemudian malaikat menjawab, ya Allah, mereka khaufan minari, takut akan siksa neraka-Mu ya Allah. Kemudian Allah bertanya kembali, kemudian apalagi yang mereka mau, wahai para malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka tamaa'an bi jannati, mereka berandai-andai menginginkan masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadapan para malaikat, dengarkan oleh kita wahai saudara-saudariku, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh kalian semua wahai para malaikat, malaikatku. Allah bersumpah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kegagahanku, aku mengampuni seluruh dosa orang yang hadir di majlis seperti ini. Dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah. Berkat majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis zikir ini adalah sebab gampangnya rezeki kita, berkahnya rezeki kita, bagusnya sehat kita, lancarnya urusan kita, diberikan anak-anak yang soleh, diberikan keluarga-keluarga yang harmonis, disampaikan kepada seluruh apa yang kita cita-citakan. Ini adalah buah daripada perbanyaklah membaca salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah dan syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai manfaatan untuk diri kita sendiri. Pada dasarnya kita melihat kita ini manusia banyak mencintai dan besar rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Sayangilah diri kita daripada neraka dan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang berselawat kepadaku 10 kali di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Siapa orang yang berselawat kepadaku 100 kali di setiap harinya kata Rasul, maka Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan hajat-hajat dan keinginannya. 30 dan 70 Allah Ta'ala berikan di akhirat. Ketika kalian memiliki hajat, keinginan, tujuan, cita-cita, maka bersolawatlah 100 kali dengan ikhlas dan yakin, maka demi Allah apa yang kita cita-cita
Yeah.